Kita ke Jombang, Jawa Timur, pemirsa, di mana ada seorang pria yang menjadi sasaran amuk massa setelah digerebek menginap dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Maksud saya sudah tak bersuami. Warga Desa Mancilan, Kecamatan Monjo Agung, Jombang, Jawa Timur telah berkumpul cukup banyak. Tak terima desanya dijadikan tempat mesum sehingga pria yang digerebek menjadi sasaran pukulan. Anggota Polsek Mojo Agung pun tiba di lokasi kejadian. Akhirnya bisa meredam kemarahan warga dan pelaku pun digiring ke kantor kepala desa. Mediasi oleh perangkat desa di kantor desa hingga Sabtu dini hari menghasilkan keputusan. Sang pria diketahui bernama Ali, warga Jombang, didenda sejumlah uang. Selain itu juga harus menikahi Triwulan dari wanita yang sudah tidak bersuami itu. Pelaku dipulangkan dengan pengawalan anggota kepolisian. Thank you.